kembali mesra dengan Sule, Natalie Olser, Love You Ayah. Artis Natalie Olser membagikan potret kebersamaan dengan komedian Sule setelah akhirnya pulang ke rumah. Sebelumnya, Natalie pergi meninggalkan rumah karena masalah rumah tangga di antara mereka. Kini Natalie yang sedang hamil muda itu memastikan rumah tangga mereka baik-baik saja. Natalie mengucapkan terima kasih kepada Sule. "Makasih ayah, kemarin sudah dibawain roti bakar kornet keju jam 1 malam. Kayak gitu aja udah seneng banget," ujar Natalie. Kehamilan untuk kedua kalinya karena yang pertama sempat keguguran ini dirasakan sangat berbeda oleh Natalie. Kali ini, Natalie merasakan seperti orang hamil pada umumnya. "Ternyata aku ngerasain juga rasanya hamil, ada yang namanya hormon enggak stabil, cengeng, terus jadi sensitif bawaannya," ucap Natalie. Mantan DJ itu pun memberikan semangat kepada setiap ibu hamil yang sedang merasakan hal yang sama. Tidak lupa, dia menyematkan ucapan cinta kepada Sule yang ditulis "I love you ayah." "Semangat aku, semangat juga buat para bumil yang ngerasain sama seperti aku," kata Natalie. Di kolom komentar, Sule membahas dengan emotikon hati. Beberapa hari terakhir, dunia hiburan tanah air dikejutkan dengan kabar rumah tangga komedian Sule dan Natalie yang disebut-sebut sedang berada di ujung tanduk. Kabar ini muncul pertama kali saat Natalie menghapus semua foto Sule dalam akun Instagramnya. Tapi sekarang hubungan mereka kembali membaik, Natalie pun sudah kembali ke rumah Sule. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Berita ini dikutip dari kompas.com. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share.